Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Tafidu TV, menggamit keceriaan, cerdas, dan berwawasan. Bagi pemirsa yang baru bergabung di Tafidu TV, saat ini Institut Agama Islam Tafaquh Fiddin Dumai sedang menyelenggarakan Pekan Isra Mirat yang bertemakan Hikmah Isra Mirat untuk mewujudkan generasi milenial 5.0 yang bermoderasi agama. Nah, pagi tadi sudah berlangsung acara lomba syair yang sedang dilaksanakan dan sekarang ada beberapa peserta lagi yang belum tampil. Nah, kita akan menampilkan dua peserta lagi yang belum tampil dan langsung saja untuk menghemat waktu, langsung kita panggilkan peserta dengan nomor undi 8. Nomor undi 8 pesertanya adalah Rosalina Saputri dan Julia Citra. Kepada mereka kami persilahkan. Sebagai persembahan
pemimpin. Semangat ditabuh, tempat belajar bersungguh-sungguh. Membangun negeri contoh tauladan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Julia dan Rosalinda sudah
membawakan syair yang bagus ya. Di sini sedikit masukan untuk penampilannya itu sudah sangat bagus. Tapi yang kurang di sini adalah ekspresi dan mimik mukanya tidak terlihat gitu. Sehingga makna dari syair itu tidak tersampaikan gitu. Jadi mukanya itu datar saja. Ya. Terus tidak fokus. Jadi matanya tuh ada lihat ke atas, ada ke sini, jadi nggak fokus gitu. Terus kurangnya percaya diri. Semoga bisa diperbaiki agar lebih bagus. Mungkin dari Ibu saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Yulia dan Rosalina, mungkin sudah ini ya, sudah tahu dari Ibu. Ibu Marlina tadi, dalam hal ini juga kami ingin menyampaikan yang pertama, untuk syair, lirik ini perlu tadi maunya disampaikan juga siapa yang menciptakan syair ini, itu perlu. Jadi kita tahu kemudian apa judulnya, kita tadi lihat juga judulnya tak ada nih, ya, untuk Yulia dan Rosalina yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Bu Marlina tadi, memang dari awal sampai akhir saya melihat antara Rosalina dan Yulia sangat tegang, ya, sangat tegang. Dalam arti kata tidak menganggap oh ini loh, ini tempatku, ini tempat saya yang akan menampilkan, yang akan saya tampilkan syairnya gitu. Maunya langsung kuasai gitu, dikuasai. Jadi tidak ada namanya termenung. Tadi ada termenung sejenak, saya lihat ada termenung sejenak sehingga seakan-akan macam lupa. Tapi saya lihat tadi teman yang satu lagi itu tidak lupa, tapi termenung. Mungkin karena terlalu apa tadi grogi atau gimana. Nah, jadi mohon nanti perbaikan untuk Yulia dan Rosalina. Kemudian dari awal juga sampai akhir saya melihat pandangan matanya. Saya nggak tahu ya apakah Yulia dan Rosalina itu ada apa di atas gitu. Sering melihat ke atas gitu. Jadi kalau bisa tetap pandangannya ke depan ya, jangan ke atas saja. Jadi seakan-akan ada apa di atas gitu. Jadi saya berharap untuk Yulia dan Rosalina tolong dirubah yang demikian. Kemudian juga tadi salah satu dari temannya intonasinya rendah terus. Nah, jadi di sini maunya ada yang tinggi karena selendang delima itu bukan rendah aja. Jadi ada tinggi sehingga nanti pernapasannya itu tidak apa namanya? Tidak teratur jatuhnya ya, Bu ya, tidak teratur. Kalau misalnya kita ada tinggi rendah, jadi kita bisa mengatur. Jadi kita tak sesak ya, kita bahasa kita tak sesak. Jadi itu untuk Yulia dan Rosalina. Kalau untuk suara udah melantang, udah oke. Tapi mungkin seperti yang dikatakan oleh Ibu Marlina, perlu percaya diri lagi. Kamu udah oke. Ya, kamu udah oke untuk Yulia dan Rosalina. Mudah-mudahan kamu masuk nanti kepada grand final. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Yulia Cita dan Rosalina, saya tak tahu yang mana satu Yulia, yang mana satu Rosalina. Tapi dari segi suara saya lebih suka ada spesifikasi khasnya itu daripada yang membaca pertama tadi. Pada pembaca pertama tadi itu tidak punya modal, kemudian tinggal memanagekan atau memadukan antara vokal satu dan vokal dua. Nah, kelemahan dari yang berduet ini, kalau berduet itu kita harus ada chemistry-nya, harus ada chemistry. Baik dari segi lagu kita duet ataupun dari segi kita bersaing kita duet, nah gitu. Dia sepunya chemistry. Jadi bukan hanya sekadar untuk di depan sama-sama kita pegang ini, kemudian kita bisa buat baca secara serentak segala macam, tapi kita punya feel di sana. Kita feel untuk bisa sama-sama kita bawakan apa yang kita sampaikan kepada audiens. Ya. Kemudian keuntungan tidak hanya kerugian. Kalau keuntungannya sebenarnya kalau untuk duet ini dia harus punya, dia kan ada jeda. Ya, ada jeda. Kemudian dari jeda itu kita bisa mengatur napas. Itu yang enaknya kalau kita berduet. Jadi penapasan itu penting untuk diatur. Kemudian ada tadi yang salah satunya untuk di bait ketiga itu ada yang kurang nyambung nadanya itu. Jadi perbaiki nanti ke depannya kalau memang masuk ke lima besar. Kemudian modal suara udah bagus.
dia udah punya bakat, dari suara udah bagus. Cuma nanti kalau kedepannya masuk perlu dipoles lagi. Kemudian kalau dari segi pakaian ya, penampilan bagus, kurangnya satu aja sikit, dia kurang buah senyum. Nah, karena kita dunia di kamera kan, jadi kita perlu ada interaksi dengan kamera juga, ada senyum lah sedikit, buah senyum tu ada. Jangan, nanti cari balik ni buah senyum tu ada ketika adik kat jalan. Okay. Kemudian chemistry tadi ada chemistry, kemudian perlu variasi irama nanti kalau memang masuk, sebab baik dia panjang, sebab dia panjang, jadi harus ada, nanti saya tantang lah. Ada variasi irama, syair burung, apakah syair kapal, satu atau dua baik jadilah itu. Untuk regulasi suara dan pernafasan juga untuk dalam penampilan, sehingga nanti penampilannya akan lebih bagus lagi. Saya rasa untuk sementara ini cukup itu. Terima kasih semuanya, kembali ke studio. Kepada juri, kami terima masukannya. Kami akan berusaha untuk lebih baik lagi tampilnya. Oke. Nah, jangan kemana-mana pemirsa. Setelah nanti akan ada penampilan dari peserta terakhir. Untuk itu, terus stay tune di Facebook.